Pemirsa, memasuki hari pertama kerja setelah libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri, tingkat kehadiran anggota DPRD Medan sangat minim. Dari 50 orang jumlah anggota DPRD Medan, hanya 10 orang yang hadir. Padahal banyak agenda kegiatan Dewan di hari pertama kerja yang masih menumpuk. Hari pertama kerja setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri Senin siang, tingkat kehadiran anggota DPRD Medan sangat minim. Meskipun sejumlah kegiatan banyak di gedung DPRD Medan, diantaranya agenda pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ yang dijadwalkan berdasarkan rapat badan musyawarah, namun hanya beberapa dewan yang terlihat hadir. Hingga pukul 11 Senin siang, dari 50 orang jumlah anggota DPRD Medan yang ada, hanya 10 orang yang tampak hadir. Beberapa ruang komisi dan ruang fraksi terlihat kosong. Hanya sejumlah staf dan pelajar yang sedang magang yang hadir di ruangan ini. Salah seorang pimpinan dewan yang hadir mengatakan ketidakhadiran para anggota dewan ini disebabkan banyak kegiatan di luar dan terlambat masuk. Jadi begini, sebenarnya tingkat kehadiran itu kita lihat kawan-kawan aktif masuk, tinggal lagi mungkin ada terlambat. Nah, DPR itu juga kan setelah libur mungkin juga ada menyelesaikan kegiatan-kegiatan di luar. Contohnya saya tadi sebelum ke kantor saya sempat dulu melayat untuk Pak meninggal. Kebetulan kan ada yang meninggal orang tuanya camat Medan Area. Wakil Ketua DPRD ini juga membantah jika ketidakhadiran anggota DPRD Medan ini dipengaruhi karena sebagian besar tidak lagi terpilih pada pemilu lalu. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.